Rayuan seorang penjual kereta terpakai di Pendang, Kedah agar penguatkuasa majlis daerah itu menangguhkan operasi merobohkan premisnya mendapat pelbagai reaksi netizen. Menerusi rakaman di Facebook, lelaki berkenaan mengakui dia tidak mempunyai hak di atas tanah rizab kerajaan itu namun mengharapkan budi bicara pihak berkuasa agar memberi tempoh untuk mengalihkan semua kenderaan terbabit. Kami bukan buat bantahan untuk kami duduk atas tanah kerajaan, kami sedar. Tapi kami hanya mohon ihsan untuk sehari saja untuk kami buat. Kami mohon sehari saja untuk kami buang semua kakak ni tapi tak dapat kelulusan. Tak bagikah kami satu hari yang kami minta? Tak bolehkah? Ha? Tak boleh? Kami pegang, nak takak-takak lah. Nak roboh-roboh lah. Kami nak alih kereta sak pun tak bagikah? Tengok semua satu penduduk Pendang. Tengok kami. Tengok kami pegang. Apa nak jadi, jadilah. Nak tangkapkah, nak apakah. Mohon satu hari lah tak bolehkah? Satu hari lah tak bolehkah? Dia juga cuba menghalang operasi berkenaan. Kami difahamkan Majlis Daerah Pendang sudah memberi notis untuk merobohkan premis itu beberapa hari lalu namun dia memberi alasan tempoh yang diberikan adalah sangat singkat. Jangan lupa subscribe.